Welcome back to my channel. Nak dijadikan ceritanya, jangan lupa subscribe Nourror. Hi guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel. Okay guys, assalamualaikum. So, kepada korang yang baru dekat channel ni, nama aku Ikman Nur. Dan kepada korang yang dah lama dekat channel ni, masa korang kenal aku kan? Okay guys, first of all, aku nak cakap terima kasih kepada korang yang dah klik video ni dan kepada korang yang dah subscribe, like, komen dan share dekat YouTube channel aku. Dan jangan juga lupa untuk tekan loceng tong. Sebab kalau korang terlupa nak tekan loceng tu, kalau aku ada upload video baru, nanti korang akan terlepas lah nak dia jadikan ceritanya macam tu. Dan jangan juga lah lupa untuk follow aku dekat Allah Mas social media platform, dekat Instagram, dekat TikTok, dekat YouTube. Jangan lupa untuk subscribe nak dijadikan ceritanya macam tu. Okay guys, kepada korang yang nak menang giveaway Diamonds Mobile Legends, Diamonds Free Fire, UC PUBG, Zemzepeto ataupun Robux Roblox, korang boleh tekan je link yang aku dah pin dekat section komen dekat bawah tu. Korang tekan link tu, download. Lepas download, korang buat account. Lepas tu screenshot, hantarkan dekat DM Instagram aku sebagai tanda bukti semoga ada rezeki korang. Dan berita baik lagi, bulan ni aku nak pilih 2 orang lagi untuk menang hoverboard. Hoverboard tu apa? Sekejap. Okay, hoverboard tu macam ni. Okay, aku akan belikan 2 hoverboard untuk 2 orang pemenang setiap bulan. Nak dijadikan ceritanya macam tu. So semoga ada rezeki korang lah. Aku just nak kongsi rezeki. Cara dia macam mana, korang just tekan je link yang aku dah pin dekat section komen dekat bawah tu. Korang tekan link tu, download. Lepas tu buat account. Lepas tu screenshot yang korang dah buat account. Lepas tu hantarkan dekat DM Instagram aku sebagai tanda bukti. Aku tak pernah paksa, tapi kalau korang nak menang giveaway, korang buatlah, semoga ada rezeki korang. Alhamdulillah. Okay guys, ada salah seorang daripada subscribers aku. Okay, dia DM aku dekat Instagram. Dia cakap, "Baik Kemal, cuba Baik Kemal buat apa ni orang kata, reaction ke apa benda ke, Baik Kemal ceritakan tentang lagu-lagu yang seram." Okay guys, lagu-lagu yang seram sebenarnya ada banyak. Okay, lagu-lagu yang seram di Malaysia, lagu-lagu seram kanak-kanak di Malaysia, lagu-lagu seram kanak-kanak di Barat, okay, di Asia Tenggara, macam-macam. So hari ni aku akan ceritakan dekat korang lah. Okay, dan aku nak dengar lah sekali. Okay, orang kata lagu-lagu seram dekat Malaysia ni lah, ada dalam 10 ke, ada dalam berapa lagu macam tu. So aku akan ceritakan dekat korang lagu-lagu seram dekat Malaysia ni, dan kita akan dengar sama-sama nak dijadikan ceritanya macam tu. Korang jangan takut, korang jangan takut, aku yang dengar untuk korang. Kalau korang dengar, korang ada dekat rumah korang tau. So korang jangan takut. Okay, kalau korang ni adik-adik ke, abang ke, kakak ke, abang kakak, adik kakak, jangan takut-takut. Okay, sebab aku yang akan dengar untuk korang nak dijadikan ceritanya macam tu. So korang jangan takut. Korang ada aku, aku ada korang, kita ada Allah. Nak dijadikan ceritanya macam tu. Tanpa basa-basi, jomlah kita mulakan. Okay guys, so lagu yang pertama adalah Seri Bunian daripada Tan Sri Piramli. Okay, tajuk dia pun dah tahu ya, Seri Bunian. Seri Bunian. Okay, lagu ni sebenarnya, lagu Seri Bunian ni adalah lagu latar belakang untuk filem Sumpahan Orang Minyak. Macam tu. Orang Minyak tu apa? Orang Minyak tu dia macam gelap. Warna dia gelap macam tu. Dia suka ganggu anak dara orang. Nak dia jadikan cerita macam tu. So lagu Seri Bunian daripada Tan Sri Piramli ni adalah lagu, orang kata, soundtrack daripada filem Sumpahan Orang Minyak. Kalau korang buka contoh-contoh, kalau korang buka cerita Doraemon kan, ada lagu lagu macam tu kan. So untuk Sumpahan Orang Minyak ni, lagu dia Seri Bunian daripada Tan Sri Piramli. Nak dia jadi keceritanya macam tu. Tu orang-orang kata lirik lagu Seri Bunian ni, okay, dia seakan-akan memanggil Puteri Bunian untuk datang lah. Okay, bukan orang-orang Bunian eh, Puteri Bunian terus kau panggil. Nak dia jadi cerita macam tu, Puteri Bunian. Kau bayangkan, Puteri Bunian. So setiap lagu daripada orang kata Seri Bunian ni, dia macam memanggil Puteri Bunian untuk datang. Okay, kisah dia sebenarnya dia macam ni. Okay, ada seorang lelaki ni, dia nyanyi tau, dia nyanyi lagu Seri Bunian ni. Lepas tu bila dia nyanyi tu, dia ada nampak seorang perempuan. Perempuan tu lawa gila. Lepas tu perempuan tu lambai kat dia macam ni. Lebih kurang macam tu. Perempuan tu lambai kat dia. Perempuan tu lawa eh. Dia nampak perempuan tu lambai dekat dia. Tapi perempuan tu tak macam perempuan yang ada dekat dunia nyata. Kau faham tak? Kecantikan dia tu lain. Baju dia pun lain. Muka dia pun lain. Nak dia jadikan cerita macam tu. Orang katalah, kalau nak tahu orang tu bunian ke tak, kau tengok. Kalau kita manusia, kita ada benda kat sini tau. Macam ada garisan kat tengah ni tau. Ada satu, dua. Tapi kalau orang bunian tak ada. Contohnya macam ni. Ada macam tu. Okey, orang bunian dia tak ada benda-benda macam tu. Okey, manusia je yang ada garis-garis tu. Nak dia jadikan cerita macam tu. So keesokan harinya, lelaki tu pun demam nak dia jadikan ceritanya. So dia orang kata, kalau korang nak tengok ataupun nak jumpa Puteri Bunian, korang nyanyi lagu ni. Kalau korang dengar tak apa,
apa kot. Okay, kalau dengar tak apa. So, tunggu apa lagi? Jomlah kita dengar lagu Seribu Nian daripada arwah Tan Sri P. Ramli. Nak dijadikan ceritanya macam tu. Okay guys, aku tak nak lah orang kata dengar banyak-banyak eh. Kita dengar sikit-sikit pun tak apa. Kalau nak dengar banyak-banyak tu, nanti kalau aku bawa 5 orang dalam bilik ni, aku berani. Okay, ni aku sorang-sorang, aku tak berani nak dijadikan ceritanya. So, aku redo. Aku tengok sikit-sikit je eh. Kita tengok dan dengar sikit-sikit je. Banyak-banyak lah. Okey, bunyi bunga api ya, bongok bunyi bunga api. Okey, bukan bunyi benda lain eh, bunyi bunga api. So, jom kita dengar. Okey guys, sekarang kat sini korang boleh tengok Seribu Nian. Okey, daripada Tan Sri P. Ramli, arwah Tan Sri P. Ramli. Okey, lagu ni 2 minit 19 saat. Okey, tapi aku tak berani nak dengar sampai 2 minit lah. Kita dengar sikit je. Aku takut ni, aku takut. Bismillahirrahmanirrahim. Ramang dia, ramang bulu rumahku. Okay, cukuplah sampai situ eh. Puteri bunian manis mengaum. Cukuplah, cukuplah. Nak dia jadi kecerita. Aku tak berani nak dia jadi kecerita macam tu. So, kita pergi kepada lagu yang kedua pula, okay? Puteri bunian manis mengaum. Mengawan pula. Manis menawan. Mengawan tu lain ya. Mengawan tu binatang ya. Ini manis menawan. Okey, tu lagu dia tadi tu eh. So tak apa, kita nyanyi sikit je. Tak ada kan? Tak ada datang kan? Tak ada. Okey, so kita pergi kepada lagu yang kedua. Lagu ni memang famous gila. Ramai orang tahu lagu ni. Nak dijadikan cerita macam tu. Dengar tajuk pun orang dah takut. Apalagi aku nak terangkan kat orang kan. Nak dijadikan ceritanya. Tajuk lagu tu adalah Lingsir Wengi. Okey, Lingsir Wengi. Lingsir Wengi nak dijadikan ceritanya macam tu daripada Nurhana. Okey, lagu Lingsir Wengi ni, okey, dia adalah soundtrack juga. Maksudnya lagu untuk filem juga, untuk filem Kuntilanak. Okey, kalau korang tak tahu Kuntilanak tu apa, aku malaslah nak masukkan gambar dekat sini kan. Nanti kan semua terberak tengok gambar Kuntilanak. So Kuntilanak tu dia macam Pontianak jugalah. Okey, Kuntilanak ni. So lagu Lingsir Wengi daripada Nurhana ni adalah soundtrack untuk filem Kuntilanak. Nak dijadikan ceritanya macam tu. So, apa yang seram tentang lagu Lingsir Wengi ni? Diorang kata lagu Lingsir Wengi ni, lirik-lirik dia tu macam memuja jin dan syaitan. Okay? Macam memuja. Macam memuja jin dan syaitan. Nak dijadikan ceritanya macam tu. Dan ada juga cakap lagu Lingsir Wengi ni, macam dia macam doa. Okay? Ibu-ibu, maksudnya para-para ibu ni orang kata menggunakan lagu ni sebagai doa untuk menidurkan anak-anak diorang. Untuk tidurkan baby-baby diorang lah. Sebab dia macam lagu bobok-bobok lah. Macam tidurlah, tidurlah, tidurlah. Macam itulah lebih kurang. Tapi macam itulah maksud dia. Tapi kebanyakannya setnya lebih kepada set yang seram. Orang kata lagu Lingsir Wengi ni untuk memuja jin dan syaitan. So aku memang tak pernah dengar lagu Lingsir Wengi daripada Nurhana ni. So aku nak dengar dengan korang sekali. Korang jangan takut, aku pun jangan takut. Aku yang dengar, aku teman korang, korang teman aku, kita ada Allah. Nak dia jadi cerita ni macam tu. So tanpa basa-basi, jomlah kita dengar lagu Lingsir Wengi daripada Nurhana. Lagu Lingsir Wengi ni aku rasa macam Jawa kan, macam bahasa-bahasa Jawa macam itulah. Sama juga macam lagu Seribu Nian tadi. Aku takkan dengar full, aku dengar sikit je. Kalau nak dengar full, kau dengar dengan mak kau. Aku tak nak. Okay guys, nak dijadikan cerita yang sekarang korang boleh tengok. Aku dah tengok dekat Lingsir Wengi. Okay, lagu panggilan untuk apa benda tah, aku tak dapat tengok. Okay, sebab dia besar sangat kat situ. So lagu Lingsir Wengi daripada Nurhana, aku takkan dengar full, kita dengar sikit je. Okay, sikit je. Lebih-lebih kau tengok dengan mak bapak kau. Aku tak nak tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, daripada Crazy Studio. Lingsir Wengi. Okay, jap.
lagu ini sempat menjadi lagu popular ketika ia digunakan sebagai background music sebuah filem Indonesia, iaitu filem Kuntilanak. Filem seram di filem tersebut dikategorikan sebagai filem seram di mana lagu Lingsir Weni dilarang dinyanyikan pada waktu tertentu kerana akan mengundang makhluk gaib, iaitu Kuntilanak. Nak dijadikan cerita macam tu. So kita dengar tak apa kan? Kita bukan nyanyi, kita dengar tak apa kan? Sikit je tak banyak. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sikit je tak banyak. Perlahankan volume, selamat mendengar. Memang aku tengah perlahankan volume. Bulu rumah aku eh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, Allah, Akbar, Allah. Allah Akbar, Allah Akbar. Cukuplah, cukuplah. Takut. Okay, tengok kiri kanan dulu eh. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Haa, tak ada dah eh. Okay. Percaya pada kuasa Tuhan, okey? So kalau korang dengar bunyi macam pop 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 tu sebab kita kan nak sambut Deepavali kan, nak dijadikan cerita macam tu. So dia orang tengah main bunga api lah, nak dijadikan cerita macam tu. So tadi itulah lagu Lingsir Weni ya. Lagu Lingsir Weni. Okey, korang dah dengar tadi kan? Aku pun dah dengar. Nak dengar lebih-lebih korang tengok dengan mak bapak sendiri ya. Aku tak nak dengar, nak dijadikan ceritanya macam tu. Okey guys, tadi kita dah dengar lagu Lingsir Weni daripada Nurhana. So sekarang lagu yang ketiga, lagu yang seram, lagu yang famous gila. Okey, lagu yang agak famous dan sangat famous juga adalah lagu Nina Bobo. Nak dijadikan ceritanya. Okey, lagu Nina Bobo ni pun famous dekat Indonesia, famous dekat Malaysia juga. Okey, kenapa lagu ni famous dan seram dekat Indonesia? Okey, sebab lagu Nina Bobo ni, okey, sebenarnya berlaku pada zaman penjajahan. Bunyi lagi ya bunga api. Sebab tu sebenarnya aku tak nak buat video malam ni, tapi untuk korang aku sanggup buat video lah. Nak ada jadi keceritanya macam tu. So berlaku pada zaman penjajahan Belanda dekat Indonesia. Okey, kisahnya bermula macam ni. Okey, ada seorang perempuan tu, dia menjadi ibu, nama dia Mustika. Okey, so dia ada anak bernama Helenina. Okey, so dia selalu nyanyi lagu Nina Bobo ni untuk anak dia Helenina ni waktu nak tidur. Sebab anak dia selalu nangis waktu malam. Waktu malam je nangis, waktu malam je nangis, nak dijadikan ceritanya. So si Mustika ni selalu nyanyikan lagu Nina Bobo ni untuk anak dia Helenina ni lah, yang berumur 6 tahun. And then last kali waktu Helenina ni umur 6 tahun juga, dia pun meninggal. Okey, dia meninggal sebab ada penyakit misteri. So penyakit misteri ni kita pun tak tahu. Bukan kanser, bukan sakit jantung, bukan sakit buah pinggang, bukan apa benda, barah pun bukan, nak dijadikan ceritanya. So dia meninggal dalam keadaan yang misteri, oleh penyakit misteri, nak dijadikan ceritanya macam tu. Bunyi lagi bunga api ni. Okay, so bila Helenina ni dah meninggal, mak dia si Mustika ni macam tak boleh terima yang Helenina ni dah meninggal. So mak dia ni selalu nyanyi lagu Nina Bobo ni dalam tandas sorang-sorang waktu malam. Okay, dengan harapan dia nak Helenina ni nyanyikan lagu Nina Bobo ni untuk dia. Dan ada juga yang cakap dia duduk dalam tandas tu, okay, dan dia nyanyikan lagu Nina Bobo tu. Sebenarnya orang kata sebab Helenina tu, roh dia masih ada dekat rumah tu, nak dijadikan ceritanya macam tu. Okey, dalam bilik aku ni dah macam lain macam dah. Aku dah dengar bunyi guli dah, apa benda semuanya dekat atas ni. So tak apa, okey, tak apa, tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Aku dah dengar macam-macam bunyi dah ni guys. Okey, tapi tak apa, aku sanggup buat untuk korang. Okey, nak dijadikan ceritanya macam tu. Kalau aku duduk kat studio ni memang aku tak berani cerita ni, Allah. Kita apa, kita sambung. So orang kata si Mustika ni duduk dalam tandas, okey, dinyanyikan lagu Nina Bobo ni, okey, untuk anak di Helenina, sebab dipercaya yang Helenina ni masih hidup lah, nak dijadikan ceritanya macam tu. So jomlah kita dengar lagu Nina Bobo, nak dijadikan ceritanya macam tu. Okey guys, nak dijadikan cerita ni korang boleh tengok kat sini, lagu misterius Nina Bobo, nak dijadikan ceritanya. So lagu Nina Bobo ni 2 minit 43 saat. Macam biasa aku tak akan dengar sampai habis. Kalau korang nak dengar sampai habis, pergi tengok dengan mak bapak korang. Aku tak nak tengok, okay? Aku tak nak dengar sampai habis. Kita dengar sikit pun tak apa, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nina Bobo. Okay, merecek alio aku. Kalau sampai kat kamera tu kira halal eh. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah.
dia dah naik macam Zianazin. So tak nak, dah naik, tinggi-tinggi tak nak, takut, bismillahirrahmanirrahim. So tak apa, okay, so habis dekat situ, okay, lagu Nina Bobo. Nak dengar banyak-banyak, dengar dengan adik, abang, kakak, mak, bapak semua kat rumah, eh. Aku tak nak dengar sampai habis, nak dia jadikan ceritanya macam tu. Okay guys, tadi kita dah dengar lagu Nina Bobo. Sekarang kita pergi kepada lagu yang keempat, iaitu lagu Menanti Kekasih. Lagu Menanti Kekasih ni dinyanyikan oleh arwah Alda Risma. Okay, Alda Risma ni dia penyanyi popular juga dekat negara Indonesia, negara jiran kita. So lagu ni pun memang orang kata memang jadi famous juga dekat Malaysia. Okay, sebab apa lagu ni famous? Korang kena dengar sebab dia. Sebab dia macam ni. Alda Risma ni sebenarnya dia dah famous untuk lagu Aku Tak Biasa. Okay, Aku Tak Biasa tu maksudnya memang famous dalam lagu tu. So menjadikan Alda Risma ni memang famous dekat Indonesia dengan Malaysia jugalah, tak silap aku. Lagu ni dihasilkan 3 hari sebelum polis jumpa mayat Alda Risma ni. Mayat maksudnya mati, ya, meninggal, nak dijadikan ceritanya macam tu. 3 hari sebelum polis jumpa mayat Alda Risma dekat sebuah hotel pada tahun 2006. Okey, aku lahir tahun 2002. Okey, 2006 tu maksudnya aku macam berapa tahun lagi lah nak ada jadi cerita macam tu. So bila polis jumpa mayat, lepas tu polis pun bedah siasat. Okey, ni memang kerja polis semua ni. Memang diorang kena bedah siasat mayat sebab nak tengok dia meninggal sebab apa dekat hotel tu. Sebab mabuk ke, sebab kena bunuh ke, sebab apa ke, kan? Nak ada jadi ceritanya macam tu. Contoh-contoh sebabnya, ya. So polis kena bedah siasat. So bila polis bedah siasat, dia kata Alda Risma ni dah meninggal 7 hari yang lalu. Jadinya lagu Menanti Kekasih ni dihasilkan 3 hari sebelum Alda Risma mati ataupun Alda Risma meninggal. Nak dijadikan ceritanya macam tu. Jadi siapa yang sebenarnya rakam lagu Menanti Kekasih ni dan siapa sebenarnya yang nyanyi lagu Menanti Kekasih ni, nak dijadikan cerita macam tu? Sebab lagu tu dihasilkan. Okey, dihasilkan. Maksudnya baru nak rakam, baru nak buat, faham tak? Bukan dia dah buat lama. Baru nak dihasilkan, baru nak rakam, nak dijadikan cerita macam tu 3 hari sebelum Alda Risma meninggal. Tapi polis jumpa mayat Alda Risma dekat dalam hotel pada tahun 2006 tu, dia dah meninggal 7 hari yang lalu. Jadi siapa sebenarnya yang nyanyi lagu Menanti Kekasih ni? Dan suara siapa dalam lagu Menanti Kekasih tu nak dijadikan ceritanya macam tu? Dah lain macam dia ni, aku dah rasa lain macam dah. Ya Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Okay, so dah habis ya, nak dijadikan ceritanya macam tu. Dan sampai sekarang lah lagu ni menjadi misteri. Orang kata memang jadi misteri, sungguh-sungguh lah lagu ni. So jomlah kita dengar lagu Menanti Kekasih daripada Alda Risma. Macam biasa, aku takkan dengar penuh, aku dengar sikit je. Kalau boleh aku nak dengar mula-mula je, lepas tu aku tak nak dengar dah tengah-tengah tu, tak nak. So kita dengar sama-sama, bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, nak dijadikan cerita yang sekarang korang boleh tengok, Menanti Kekasih Rintihan Kuntilanak. So macam biasa lagu ni 3 minit 31 saat. So kita dengar lagu ni sikit je, bismillahirrahmanirrahim. Malam sunyi pun dah cukup lah. Okay, aku dah tak nak dengar dah yang lain-lain tu. Lagu ni sebab orang cakap lagu ni seram gila tau sebenarnya. Ha, macam tu. Bukan seram sikit-sikit sebenarnya. Orang kata lagu ni seram sangat-sangat. Sebab waktu dia dengar lagu ni, kadang-kadang dia orang kata boleh nampak kuntilanak lalu juga. So aku takut tiba-tiba dekat belakang ni, jangan, aku takut nak ada jadi ceritanya. So kalau korang nak dengar lebih-lebih, korang dengar dengan mak ayah je, nak ada jadi ceritanya macam tu. So kita pergi kepada lagu seram yang seterusnya. Okay guys, lagu seram yang kelima ni, nak dijadi cerita macam tu. Lagu ni memang famous, ramai orang tahu dekat Malaysia. Memang famous lagu ni. Okay, tajuk dia adalah Ulik Mayang. Mayang diulik. Lagu Ulik Mayang, ya, nak dijadikan ceritanya macam tu. Apa yang seram tentang lagu Ulik Mayang ni? Okay, lagu Ulik Mayang ni dia sebenarnya kisah tentang seorang nelayan. Okay, seorang nelayan dengan puteri laut. Si puteri laut ni jatuh hati dengan nelayan ni, nak dijadikan cerita macam tu. So nelayan ni kena rasuk dengan puteri laut lah, nak dijadikan ceritanya. Lagu ni pula orang kata, orang-orang kampung kata lagu Ulik Mayang ni untuk lagu pemujaan. Faham tak? Lagu pemujaan. Okey, lagi-lagi lagu dia, lirik dia tu, lirik dekat tengah-tengah chorus tu nak dijadikan cerita macam tu. Tapi orang kata lagu Ulik Mayang yang kita dah dengar sekarang ni, lirik dia dah diubah macam tu. Bukan lirik asal dan bukan lirik asli. Maksudnya lirik dia dah diubah lah macam tu. Aku tak tahu lah jauh mana diubah tu. Aku tak tahu sebab aku pun tak
pernah dengar yang asli lah. Orang kata nak ada jadi ceritanya macam tu. Dan ada orang kata lah, disebabkan lagu Ulit Mayang ni juga, ada sekumpulan pelajar ni, maksudnya macam dia dalam kumpulan, okay, dia nak buat orang kata research, dia nak buat kajian tentang Ulit Mayang ni, dan dia juga buat persembahan dengan lagu Ulit Mayang, dan salah seorang daripada diorang kena histeria nak dia jadi ceritanya macam tu. Okay, dan ada juga sekumpulan pelajar lagi, okay, dia rakam lagu Ulit Mayang tu, okay, dia rakam sorang-sorang, tapi bila dia dengar balik rakaman yang dia nyanyi tu, okay, macam dia nyanyi beramai-ramai, macam ada ramai orang yang nyanyi lagu Ulit Mayang sekali dengan dia, tapi perempuan nak dia jadi ceritanya macam tu. So tanpa basa-basi, jomlah kita dengar lagu Ulit Mayang, tapi aku tak nak dengar penuh, aku dengar sikit, nak dia jadi ceritanya macam tu. Okay guys, nak dijadikan ceritanya Ulit Mayang tahun 2017, official video apa benda tah ni. So kita dengar sikit je, tak payah dengar banyak-banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup lah ya nak dijadikan ceritanya macam tu. Okay, bye. Okay guys, nak dijadikan ceritanya, so aku dapat ceritakan dekat korang 5 dulu lagu-lagu seram dekat Malaysia dan Indonesia. Ada 5 lagi lagu-lagu seram yang popular aku nak cerita dekat korang. Tapi kalau korang nak, aku akan buat part 2. Dan kalau korang nak, korang just komen dekat bawah. Kalau ramai gila-gila-gila nak aku buat part 2, aku boleh buat part 2 untuk korang lagu seram nak dijadikan ceritanya macam tu. So sorry lah aku tak dapat dengar lagu tu full. Dan aku tahu korang pun tak nak dengar lagu tu full-full kan, macam tu. So aku tak nak, korang pun tak nak, kita dengar sikit pun jadilah. Nak dia jadi cerita macam tu, kita dengar pun sama-sama, bukan dengan seseorang. Nak dia jadi ceritanya macam tu. So sorry tau guys kalau video kali ni macam tak best ke apa ke, okay. So semoga korang sentiasa berada di dalam lindungan dan rahmat Allah SWT. Semoga kita berjumpa di dalam konten-konten seram Nourror ataupun konten-konten yang akan datang. So bye.